Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pencinta video balap. Kali ini video balap bersama Chessy Melandri. Ini adalah pembalap di kelas novice. Nah, Chessy, ini kan tahun 2024 ini kamu kembali lagi ke tim yang dulu pernah kamu naungi nih di 11HP969 Racing Team. Gimana tanggapan kamu, kesan-kesannya gimana? Bisa bergabung lagi bersama tim 11 Racing Team ini? Ya, namanya senang dan buat kita mendapatkan yang terbaik. Ya. Terus strategi sama harapan ke depan bersama tim ini untuk join balap di tahun 2024 gimana? Harapannya sih bisa jadinya mobil dan ya. Terus kalau untuk rencana main di event apa aja? Udah ini belum direncanakan. Nah, ini kan kamu pernah dulu di tim yang sama, tim 11HP969 ini, sekarang bergabung lagi. Terus kira-kira apa yang akan kamu persembahkan untuk Bos Putra khususnya? Makanya sih juga lebih baik. Dengan tentunya kamu latihan fisik apa sudah dipersiapkan? Sudah dipersiapkan. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Chessy sampaikan kepada Bos Putra karena bisa bergabung lagi bersama tim ini? Ya. Terus kalau boleh tahu profil singkat aja, profil singkat dari Chessy awal balap dulu umur berapa, terus siapa yang latih, balap apa gitu? Kalau yang awal balap sih 2016. Balap motocross saya diganti sama beberapa saya ada kita kini. Motocross dulu, malah motocross. Terus pada akhirnya terjun ke road race, untuk memilih fokus di road race, apa alasan kamu? Saya lebih baik. Terus kalau untuk di nasional kan bersama Haji Putra. Terus ada balap lagi nggak? Kayak di Asia atau apa itu? Belum ada rencana. Nah, kira-kira target prestasi kamu apa di tahun 2024? Fokus target prestasinya apa? Misal kayak juara nasional atau apa gitu? Ya, poinnya bisa di tiga besar gitu. Juara nasional. Oke, terima kasih Chessy atas bincang-bincangnya. Sukses buat Chessy. Selamat bertarung di final 11HP969 ini. Mantap.